Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Frankie Vlog. Hai. Oke lor, kesempatan kali ini kita bisa berjumpa kembali ya kan lor. Gimana lor, kabar-kabar kalian? Oke, semoga diberikan kesehatan ya, diberikan rezeki yang murah. Murah rezeki. Iya. Diberkahkan semua rezekinya, amin. Oke, untuk video kali ini seperti biasa lur, kita jalan-jalan ya kan, jalan-jalan nggak jelas ini lur ya kan. Jadi jadi untuk video kali ini kita dari rute Gunung Helu, yaitu cewek tadi lur. Aduh, jadi gimana ya, jadi gagal fokus saya. Nah, jadi seperti itu. Jadi ini saya start dari Gunung Halu ya lor, tuh jadi start dari Gunung Halu. Jadi biar melihat pemandangan yang alam gitu ya. Ya, untuk video kali ini ada sedikit yang berbeda lur. Pasti kalian tahu lah ya. Ini ya, ini dia. Ini saya menggunakan motor matic ya lur. Menggunakan motor matic. Kenapa saya menggunakan motor matic? Jelar. Kenapa saya menggunakan motor matic? Ya. Saya menggunakan motor matic dikarenakan si fiturnya itu. Iya. Terkelelepkan air. Terkelepat apa sih? Kebanjiran intinya lah. Kemarin tuh saya nerobos banjir di Cicahem menuju ke ini loh, menuju ke Cibiru kemarin. Jadi itu kemarin nggak ada jalan lagi ya kan lor, nggak ada jalan lagi. Jadi saya mau nggak mau ya saya terobos gitu kan, mau nggak mau saya terobos. Nah, pas saya terobos tuh pas banjir itu sekitar jam setengah, jam tigaan lah, setengah empat lah kayaknya, masalah jam tiga ya kan, jam tiga banjir, hujan lebat kan, makanya banjir. Nah, kan udah nggak ada, nggak tahu ya, ya mungkin ada jalan pintas, jalan lain selain itu, cuman saya kan nggak tahu, makanya saya terobos gitu. Setahu saya itu nggak sedalam apa yang saya bayangkan, nggak saya bayangkan ya kan, ngalah apa bleketek lah blukutuk. Ya intinya pas saya terobos, ternyata semakin maju kok semakin tinggi gitu loh. Ya di situ kan macet pastinya kan, mobil kan pasti lewat lah. Nah di situ macet itu loh, padahal posisi gas itu udah pol. Ya berhubung ada mobil-mobil gitu kan, macet itu kan di banjiran gitu pasti pasti nggak bisa kencang lah, walaupun kencang pun kena ombak mobilnya udah kita yang mental ya kan. Jadi ya mau nggak mau ya kan, si fijernya itu ya udah menghembuskan nafas yang pertama itu jadi mati motornya lor. Nah motornya mati, terus saya turun
saya turun, saya dorong kan. Gila, sedih banget pokoknya kalau di situ lor, kalau kamu tahu lor, aduh. Sedih pokoknya. Nah. Gila, sedih banget pokoknya kalau di situ lor, kalau kamu tahu lor, aduh. Nah, habis itu saya dorong kan, saya dorong ke pinggir. Pas sampai pinggir, air yang ada di knalpot, yang ada di mana pokoknya, di area motor, itu saya kuras sampai saya jungkatkan lulur. saya angkat tuh ban depan supaya air yang di knalpot itu turun. Habis itu ntar dulu lor, ada mobil lor. Habis itu saya angkat ban depan, terus keluar dikit-dikit banget keluar. Itu kan untungnya ada pembuangan kalau knalpot itu kan, pas penyambungan leheran itu kan knalpot. Nah, di situ keluar airnya dikit banget. Di situ saya ongkel pakai kaki, ya kan, orang pakai starter nggak bisa, ongkel pakai kaki. Saya ada 5 kali meren ongkel pakai kaki. Wes, nantang balapan sih. Asia. Selain lagi kecelakaan. Memangnya ngapain ya lur? Kecelakaan dong goblok. Saya selain 5 kali lagi hidup lur, alhamdulillah hidup. Tapi sedihnya lur, hidup bukannya seneng tapi sedih. Sedihnya kenapa coba? Suara motor itu udah berubah lor, yang tadinya mulus-mulus ya, malah berubah seperti itu loh. Mesin dikasih pasir itu kayak apa coba, rasak-rasak ya. Sorry bercanda ya, gitulah, rasak gitu sambil krok. Nah gitu lor. Ya, ini saya ada videonya kalau kalian mau dengerin ya. Ini nih cuplikannya. Nah. Ya, ini penampakan suara dari motor yang saya tuh pencet pinggiran lor. Nah, ini pas saya juga pinggir ya lor nih. Ngeri banget kemarin. Makan air. Nah, di situ lor. Jadi suaranya omae wa mou shindeiru. Ya, seperti itu ya. Sangat-sangat sadis ya, sangat-sangat mengenaskan. Ya kan? Sangat-sangat mengenaskan. Itu pun saya kira kan itu enggak ini. Saya kira bukan sekernya gitu loh ya. Cuma rantai keteng gitu loh. Jadi saya paksa gitu, nyampe rumah itu pun masih saya paksa suara kayak gitu, Lur. Iya. Bayangin aja dari Cibiru nyampe Balai Endah. Lumayan kan sampai rumah. Lumayan ancur. Nah, pas waktu itu, wah, kebetulan saya kan ada sedikit rezeki gitu loh. Jadi langsung saya masukin ke bengkel. Nah, pas nyampe bengkel itu dicek, dibongkar bagian ini ya. Bagian blok seher dilepas. Nah, dilepas. Nah, disitulah penyakitnya, lor. Kalian tahu nggak, lor? Apa yang terjadi, lor? Bloknya pecah.
utang sekernya bengkok, sekernya bonyok. Ngeri lur, ngeri-ngeri mengenaskan, dah geleng-geleng lur. Aduh, prediksi saya itu cuman ngeluarin biaya 700 ribu gitu loh ya. Aduh, ini mah udah di atas juta setengah lur. Onderdil-onderdil yang harus diganti ini lur ya. Ini dia videonya lur. Ya lur, ini oke. Jadi ini onderdil yang harus diganti ya. Jadi ya seperti inilah. Ini lumayan banyak sih lur. Tuh, ini dari setang sehernya aja udah bengkok ini kan. Gila wah. Ini kayaknya sih karena dia harus mengalahkan, dikarenakan ada patahan ini, blok piston ya. Jadi ini harus membengkokkan diri lah intinya kan. Mau gak mau. Iya. Ke ini namanya apa ya lur ya, kalau nggak salah sih lahar bambu ini ya, lahar bambu sini ini diganti. Terus ini apa ini ya cuy, lupa saya, pokoknya inilah, pokoknya nih yang di sini ya kan. Terus ini ada, oh ntar ini dulu nih. Ini pistonnya sama ini otomatis sudah diganti nih ya. Meringnya diganti. Tuh, hancur. Ya kan? Ini hancur dikarenakan kayak kalau enggak salah sih ini sih. Benturan sama ini. Patahannya blok pistonnya. Jadi dia hancur. Terus ini lahar apa ya? Lahar apa ini lur? Yang tau lur? Ini laharnya udah koplak ya. Kalau kalian bisa dengar nih, nih ya. Ini udah koplak, ini harus diganti nih. Koplak ini. Nah ini saya bingung nih apa ini lur? Komen dah. Kecil yang gini nggak tahu ini apa, saya tuh nggak tahu mesin ya, jadi saya cuma nunjukin aja ini loh, bukan sok tahu ya, nunjukin oke. Nah ini seal, ini ya seal kayaknya nih kalau nggak salah, seal juga diganti nih, seal mana ini, bagian mana saya juga nggak tahu ya kan. Nah terus lanjut ke filter oli juga diganti nih loh. Tuh filter oli sampai kena air. Ini penampakan dari bloknya yang mengenaskan ini. Tuh, ini aja udah kores. Tuh kores kan. Tambah patah ya udah, mau enggak mau harus diganti kan. Oke. Ya. Ya. Oke lah, jadi ada berapa nih ya? Ada kita hitung ya berapa macam. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 kalau ringnya ini, ringnya dihitung ya. Jadi total 10 macam. Ini nanti harganya saya cantumin di deskripsi, oke? Ya, jadi seperti itu lur ya. Jadi nanti habis biayanya berapa, sama tenaga pasang bongkar ya lur.
nanti saya cantumin di deskripsi, oke? Ya, jadi itu pelajaran buat saya ya. Ya mungkin buat kalian juga ya. Ini jangan sampai yang namanya ngeremehin banjir ya, Lur. Ataupun ngeremehin oli, Lur. Wahala yo. Pokoknya kalau yang namanya oli itu jangan sampai diremehin, Lur. Ya. Kita benar-benar harus teliti. Jangan sampai memaksakan, melalaikan yang namanya oli, Lur. Oke, Lur. Jadi videonya cukup sekian dulu. Semoga bisa menambah pengetahuan ya, pengetahuan, pengalaman. Maksudnya pengetahuan motor orang lain rusak gitu. Motor gue contohnya gitu, Lur. Oke lah, Lur. Mantap, Lur. Oke, pokoknya jangan lupa ya, jangan lupa dukung channel Franky Vlog ya kan. Jangan lupa like, komen, and subscribe, Lur. Supaya saya itu lebih ini, Lur, lebih semangat lagi membuat video gitu loh ya. Jadi ya, seperti itulah, Lur. Share ke teman-teman, Lur. Bila perlu, Lur ya. Jadi biar sukses. Sukses itu cuma ingin membahagiakan orang tua aja, Lur. Gitu loh. Sama orang-orang lain insyaallah. Ya, Lur. Oke, Lur. Video cukup sampai di sini aja. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cikidut.